Okay, assalamualaikum, what's up, and welcome back tutorial. Berjumpa lagi di channel Setel Mamong. Jadi di video kali ini saya mau berbagi tutorial gimana cara mengedit foto menjadi video jedak-jeduk menggunakan aplikasi Edit Motion. Yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi ya guys ya. Untuk semua bahannya kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka aplikasi Edit Motion-nya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan juga notifikasinya, agar saya lebih semangat membuat tutorial-tutorial yang lagi viral dan yang lagi ngehits. Oke, silahkan tap icon plus, kemudian pilih aspek rasio sesuai dengan foto kalian. Di sini saya menggunakan yang 4:5, resolusinya 720p, frame rate-nya 30 fps, dan latar belakangnya pilih yang warna hitam. Kemudian buat proyek. Oke, langkah selanjutnya di sini masukkan audionya terlebih dahulu. Silahkan tap icon plus, kemudian pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, langsung saja di sini kita cari letak bandnya. Seperti biasa, tandai dengan cara tap icon plus yang di sebelah kanan ini sambil diputar, atau langsung saja kalian tandai di detik-detik berikut ini. Oke, jika sudah kalian tandai, langsung saja di sini masukkan fotonya. Silahkan tap icon plus, kemudian pilih gambar dan video, lalu masukkan satu buah foto. Untuk foto yang pertama di sini langsung saja paskan ke tanda yang kedua ya guys ya. Dan kalian tinggal tap icon panah yang ke kanan, kemudian pilih icon yang ini agar fotonya pas ke tandanya. Kemudian pilih di bagian move yang transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini kalian bisa tambahkan 3 keyframe atau kunci di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir kalian letakkan agak ke kiri seperti ini ya. Oke, jika di sini sudah ada 3 kunci, lalu kalian geser ke bagian kunci yang di tengah. Di sini kecilkan fotonya menjadi 200px. Lalu kalian geser ke bagian kunci yang akhir. Di sini kecilkan fotonya menjadi 580px. Oke, silahkan geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2. Pilih kurva. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Lalu geser ke bagian tengahnya di antara kunci 2 dan kunci 3. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali. Silahkan geser ke tanda berikutnya. Dan kalian tinggal tap icon panah yang ke kanan. Lalu masukkan satu buah foto. Untuk foto yang kedua di sini langsung saja paskan ke detik 06:28. Di sini kita buat overlay-nya ya guys ya. Silahkan fotonya di sini kalian gandakan atau duplikat dengan cara tap icon tumpuk 2, lalu pilih gandakan satu layer. Dan kalian klik foto yang di atasnya. Pilih di bagian move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Silahkan perkecil fotonya menjadi 620px. Oke, jika sudah kalian bisa gandakan lagi. Silahkan foto yang di atasnya di sini kecilkan lagi menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Pilih di bagian move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Lalu kecilkan seperti ini. Oke, di sini kalian bisa gandakan 4 kali dulu. Lalu fotonya buat menjadi lebih kecil lagi dari sebelumnya ya. Dan jika sudah seperti ini, kalian tinggal pangkas fotonya ke kiri sesuai dengan tandanya. Silahkan tap icon panah yang ke kanan, lalu kalian klik foto yang nomor 3 dari bawah, kemudian pangkas ke kiri.
Tap ikon panah yang ke kanan, lalu foto yang di atasnya pangkas ke kiri seperti ini. Oke, jika sudah kalian pangkas ke kiri, di sini foto yang paling atas kalian gandakan lagi. Kemudian klik foto yang di atasnya, di sini kecilkan lagi sekitar 270px. Dan kalian tap ikon yang nomor 1. Di sini kita atur posisinya ke sebelah kanan. Kemudian gandakan lagi. Dan kalian tinggal atur posisinya ke sebelah kiri. Oke, silahkan di sini kalian duplikat lagi. Lalu fotonya kecilkan lagi sekitar 240px. Kemudian atur posisinya ke bawah ya guys ya. Dan kalian gandakan lagi. Lalu geser ke atas seperti ini. Oke, jika sudah kembali, silakan foto yang digandakan tadi kalian pangkas ke kiri sesuai dengan tandanya seperti ini. Dan kalian geser ke tanda berikutnya. Silakan di sini masukkan satu buah foto tapi yang sudah dihapus backgroundnya. Dan untuk menghapus backgroundnya kalian bisa simak video saya sebelumnya. Lalu fotonya pangkas di tanda berikutnya. Kemudian pilih di bagian move interest form, lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan seperti ini. Lalu di bagian kunci yang awal, di sini kecilkan fotonya menjadi 300px. Dan kalian geser ke bagian tengahnya. Pilih kurva. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, untuk bagian foto yang pertama dan yang kedua di sini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke bagian foto yang ketiga. Di bagian yang ketiga di sini kita akan membuat semua overlay-nya ya guys ya. Silakan tap ikon panah yang ke kanan, lalu masukkan satu buah foto. Untuk foto yang ketiga di sini kalian panjangin durasinya 5 kotak. 1 2 3 4 5. Tap ikon panah yang ke kanan, fotonya di sini paskan ke tandanya. Dan untuk menambahkan foto berikutnya di sini kalian lakukan hal yang sama seperti foto yang ketiga. Masukkan fotonya satu per satu secara bergantian dan setiap fotonya di sini panjangin 5 kotak. Untuk foto yang terakhir di sini kalian pangkas saja sesuai panjang lagunya. Oke, jika sudah langsung kita geser ke awal foto yang ditambahkan tadi. Silahkan setiap foto di sini kalian pangkas bagi dua sesuai dengan tandanya. Tap ikon panah yang ke kanan, kemudian klik fotonya, lalu bagi dua seperti ini. Geser ke foto berikutnya. Tap ikon panah yang ke kanan, lalu fotonya bagi dua ya. Lakukan hingga ke foto yang terakhir. Oke, jika sudah kita pergi lagi ke awal foto yang dipangkas tadi. Sekarang kita akan membuat bagian overlay-nya terlebih dahulu. Dan untuk overlay-nya sendiri di sini mempunyai 3 style ya guys ya. Untuk style yang pertama seperti ini. Yang kedua seperti ini. Dan yang ketiga seperti ini. Oke, kita mulai membuat overlay yang pertama. Silakan fotonya di sini kalian gandakan. Kemudian pilih di bagian move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan dua kunci sesuai dengan tandanya. Di bagian kunci yang akhir di sini kecilkan fotonya sekitar 350px. Lalu kalian geser ke bagian tengahnya. Pilih kurva. Silakan buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, dan kalian geser ke tanda berikutnya. Kemudian masukkan foto yang sama. Di sini kecilkan fotonya menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Lalu tap icon yang pertama. Tambahkan dua kunci sesuai dengan tandanya. Di bagian kunci yang akhir kalian geser fotonya ke sebelah kanan. Lalu geser ke bagian tengahnya. Dan kalian buat saja kurvanya seperti ini. Oke, silahkan foto yang geser ke kanan ini kalian gandakan.
dan kalian klik foto yang di atasnya. Geser ke bagian kunci yang akhir. Di sini pindahkan fotonya ke sebelah kiri. Jika sudah kembali, silakan foto yang paling atas gandakan lagi. Lalu kalian seret ke kanan, lepaskan ke tanda berikutnya. Pilih di bagian Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Dan kalian kecilkan lagi fotonya seperti ini. Kemudian tap icon yang pertama. Di bagian kunci yang akhir kalian bisa geser fotonya ke bawah seperti ini. Kemudian gandakan lagi. Dan foto yang di atasnya kalian geser ke atas ya. Oke, jika sudah seperti ini, silakan lapisan yang pertama di sini kalian pindahkan ke depan dengan cara tekan agak lama di sebelah kanan template-nya dan kalian geser ke paling atas. Kemudian foto yang di bawahnya pangkas ke kanan sesuai dengan foto yang di atasnya. Lalu kalian geser ke tanda sebelumnya. Di sini kita masukkan satu buah foto yang sudah dihapus background-nya. Dan untuk menambahkan foto yang sudah dihapus background-nya, kalian perhatikan terlebih dahulu foto berikutnya. Silakan masukkan fotonya. Dan kalian pangkas di tanda berikutnya. Pilih di bagian Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan seperti ini. Lalu di bagian kunci yang awal kecilkan fotonya menjadi 300px. Kemudian geser ke bagian tengahnya. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Dan kalian tap icon yang pertama. Tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan seperti ini. Lalu di bagian kunci yang awal kalian geser fotonya ke pojok kanan atas seperti ini. Dan jangan lupa dikasih kurva ya guys ya. Oke, jika sudah kembali, silakan geser ke foto berikutnya. Dan sekarang kita akan membuat overlay bagian yang kedua. Silakan fotonya di sini kalian gandakan. Dan kalian klik foto yang di atasnya. Pilih di bagian Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan dua kunci sesuai dengan tandanya. Di bagian kunci yang akhir kecilkan fotonya menjadi 350px. Kemudian kasih kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, dan kalian geser ke tanda berikutnya. Di sini masukkan foto yang sama. Lalu fotonya buat menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Kemudian tap icon yang nomor 1. Tambahkan 3 kunci sesuai dengan tandanya, seperti ini. Dan kalian geser ke bagian kunci yang di tengah. Lalu fotonya di sini pindahkan ke pojok kanan atas ya. Dan kalian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2. Pilih kurva, silakan buat kurvanya seperti ini. Kemudian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 2 dan kunci 3. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Oke, silakan fotonya di sini kalian gandakan. Klik foto yang di atasnya. Geser ke bagian kunci yang di tengah. Dan kalian pindahkan fotonya ke pojok kiri bawah. Oke, jika sudah seperti ini, silakan fotonya di sini gandakan lagi. Lalu tekan dan seret ke tanda berikutnya. Kemudian pilih di bagian Move and Transform. Silakan kunci yang di akhir kalian hapus ya. Kemudian geser ke bagian kunci sebelumnya. Dan kalian pindahkan fotonya ke sebelah kanan seperti ini. Di sini kalian gandakan lagi. Lalu foto yang di atasnya geser ke sebelah kiri. Oke, jika sudah silakan lapisan yang pertama di sini pindahkan ke depan. Dengan cara tekan agak lama di sebelah kanan template-nya, lalu pindahkan ke paling atas ya guys ya.
Kemudian foto yang di bawahnya di sini pangkas ke kanan sesuai foto yang di atasnya. Silakan geser ke tanda sebelumnya. Di sini masukkan foto yang sudah dihapus background-nya. Kemudian paskan ke tanda berikutnya lalu pangkas ke kanan. Pilih di bagian Move and Trace Form lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan dua kunci sesuai tandanya. Untuk kunci yang di akhir biarkan seperti ini. Lalu di bagian kunci yang awal kecilkan fotonya menjadi 300 px. Dan jangan lupa dikasih kurva ya. Kemudian tap icon yang nomor 1. Tambahkan dua kunci sesuai dengan tandanya. Di bagian kunci yang akhir biarkan seperti ini. Lalu di bagian kunci yang awal pindahkan fotonya ke pojok kiri atas. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, silahkan geser ke foto berikutnya. Oke, untuk overlay di bagian yang ketiga di sini kalian tinggal gandakan fotonya. Kemudian klik foto yang di atasnya, pilih di bagian Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Silahkan perkecil fotonya seperti ini. Dan kalian tinggal gandakan lagi, lalu buat fotonya menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Oke, di sini kita buat menjadi 4 lapisan. Silakan fotonya di sini pangkas ke kiri sesuai dengan tandanya. Dan kalian tap icon panah yang ke kanan, kemudian klik foto yang nomor 3 dari bawah, lalu pangkas ke kiri. Tap icon panah yang ke kanan, lalu foto yang di atasnya pangkas ke kiri. Oke, di bagian lapisan yang paling atas, di sini kalian masukkan foto yang sudah dihapus background-nya. Lalu pangkas di tanda berikutnya. Pilih di bagian Move and Transform lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan seperti ini. Lalu di bagian kunci yang awal kecilkan fotonya menjadi 300 px. Oke, di sini biarkan saja muncul dari tengah ya guys ya. Jika sudah kembali, untuk membuat overlay berikutnya di sini kalian lakukan hal yang sama seperti di awal tadi dan kalian tinggal ulangi saja caranya mulai dari bagian overlay yang pertama hingga ke bagian overlay yang ketiga. Lakukan hingga ke foto yang terakhir. Oke, jika sudah langsung kita pergi ke foto yang pertama. Di sini tambahkan efeknya. Klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Di bagian ubin tambahkan 3 kunci. Di awal, di tengah, dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah potongnya menjadi 1500. Kemudian kunci yang di tengah ubah menjadi 850. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 1500 ya. Dan kalian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2. Pilih kurva. Silakan buat kurvanya seperti ini. Lalu geser ke bagian tengahnya di antara kunci 2 dan kunci 3. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Kembali. Kemudian pilih offset.
Tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan 0, lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 30.000. Kemudian aktifkan offset secara vertikalnya. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian morph atau transform. Kemudian pilih ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing sudutnya ubah ke 0. Frekuensinya biarkan 2,0. Lalu di bagian magnitudenya tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah menjadi 1,0. Lalu di bagian kunci yang awal magnitudenya full gain. Kemudian geser ke bagian tengahnya. Pilih kurva. Silakan buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir, exposure-nya biarkan 0. Lalu di bagian kunci yang awal, ubah menjadi 2,0. Dan kalian geser ke bagian tengahnya. Pilih kurva. Silakan buat kurvanya seperti ini. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian edge. Kemudian pilih cahaya. Oke, di bagian cahaya radiusnya di sini ubah menjadi 40,0. Kemudian alfanya ubah menjadi 100%. Lalu di bagian hardness biarkan 0,50. Dan untuk warnanya di sini pilih sesuai selera kalian ya. Jika sudah kembali, silakan efeknya di sini kalian salin dengan cara pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian salin efek. Lalu geser ke foto berikutnya. Silakan klik lapisan yang pertama. Pilih efek, lalu pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Silakan efek ubinnya di sini hapus. Dan kalian klik di bagian ombang-ambing. Kemudian pilih magnitude. Di bagian kunci yang awal di sini ubah menjadi 229. Lalu geser ke bagian tengahnya dan kalian buat kurvanya seperti hapus efek cahayanya, kemudian tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Oke, silakan efek ubinnya geser ke atas. Di bagian ubin yang ini tambahkan 3 kunci ya, di awal, di tengah, dan di akhir. Dan kalian geser ke bagian kunci yang di tengah, di sini ubah potongnya menjadi 1230. Mirrornya aktifkan. Lalu kalian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2. Pilih kurva, silakan buat kurvanya seperti ini. Dan kalian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 2 dan kunci 3. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, pilih efek, lalu kalian klik di bagian ombang-ambing, kemudian pilih magnitude. Di bagian kunci yang awal di sini fullkan ya. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian edge. Kemudian pilih glow scan. Di bagian glow scan, threshold-nya di sini ubah ke 0 terlebih dahulu.
Tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan 0. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 1,0. Geser ke bagian tengahnya. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Lalu di bagian radiusnya ubah menjadi 0,25. Jika sudah kembali, silakan efeknya di sini kalian salin. Lalu tempelkan ke bagian foto yang ada bas besarnya. Dan kalian tinggal lewati saja foto yang ada overlay-nya, kemudian tempelkan efeknya. Oke, jika sudah silakan pergi ke bagian foto yang ada overlay-nya. Dan kalian klik foto yang paling bawah. Di sini tempelkan efeknya. Lalu hapus efek glow skin-nya. Kemudian klik di bagian ubin. Untuk kunci yang di awal samakan dengan kunci yang di tengah, ubah menjadi 1230. Kembali. Pilih efek dan kalian klik di bagian ombang-ambing. Kemudian pilih magnitude. Di bagian kunci yang awal ubah menjadi 114 ya. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram dari dalam. Oke, untuk efeknya di sini sudah selesai dan kalian tinggal salin. Lalu geser ke bagian foto yang ada overlay-nya. Dan kalian klik foto yang paling bawah. Kemudian tempelkan efeknya. Oke, di sini sudah selesai dan kalian tinggal tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian export. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.